Oke, balik lagi bareng gue Okto di game kelas kelas royal. Lupa gue kameranya ada di mana ya. Jadi sesuai dengan janji, asik banget ya. Padahal videonya di gue belum tayang sih. Tapi di Kailan harusnya sudah tayang. Di video sebelumnya gue bilang kalau 2500 like kita akan membeli special package. Waduh, di arena 15 ini ya. Dan ini seharga 2500 gems karena gue masih ada sisa-sisa gems yang sudah disiapkan dari sebelumnya. Iya, jadi ya kita langsung aja buka sekarang apa besok? Kita langsung buka aja ya. Oke, 2500 kita bisa dapetin 3 chest key, 1 mega lightning chest, 2 legendary king chest, 1 threat token dari masing-masing jenis kartu kecuali champion enggak ada ya, sama gold 150.000. Itu sangat lumayan sekali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja beli. Gas, ini udah record kan ya? Bismillah, udah record. Oke, waduh. 10/9 ya. Oke, enggak apa-apa. Gua sudah menyiapkan satu chest untuk hal tersebut, coy. Oke, yang pertama ada 8.500 chest. Waduh. Dan sepertinya kita langsung dapetin legend wild card ya. Legendary wild card, bro. Kita punya 3/10 lumayan. Aduh, royal delivery ini apa lagi ya? Gua deck-nya jadul-jadul, coy. Maaf banget nih. Aduh, gua berharap furnace ya. Kok ngeluh mulu gua isinya. Oh, ini kan bisa ditukar-tukar ya. Mari kita coba ya. 9 strike nih ya kesempatannya. Flying machine, Goblin Drill yang gua enggak pakai juga, Spell Freeze yang udah lama enggak pakai, dan sepertinya ini legend. Wih. Dapat Ram Raider, cuy. Lumayan, walaupun gua belum pernah pakai ya. Tapi lumayan. Oke, kita coba pertama cari furnace ya. Bisa enggak sih furnace dua-duanya? Gua butuh furnace soalnya. Waduh, PK, cuy. Oke. Wizard. Sebenarnya lumayan sih wizard. Goblin Hat. Entar ini dulu deh. Oh, Royal Giant lumayan sih. Lumayan. Oke, Goblin Hat kita biarin dulu, mini PK-nya dulu. Kita sikat ya. Ini juga meta dah kayaknya, banyak yang pakai. Cuman dapat furnace. By the way, sekali lagi guys, apakah bisa gua dapetin furnace 2 kali? Oke. Okay. Gue coba yang ini. Dark Prince. Oke, okay, ya masih oke lah. Ini Goblin Drill sebenarnya OP sih gue pas nyoba. Mungkin gara-gara enggak tahu counternya aja, kaget kali ya. Pas muncul ya kan kayak miner, beranak goblin kan. Pas pecah goblin lagi kan ngeselin ya. Tapi di counter sama knight kayaknya cukup deh. Aduh, ini kalau gue sikat lagi apakah coba deh. Waduh. Tombstone. Sekali lagi dah, gak apa-apa. Oh, lumayan. Ya, mungkin bagi kalian ada yang kesel, kenapa wizard ini, kenapa ini. Ingat guys, ini kembali lagi ke deck kita masing-masing ya. Deck gua deck jadul. Gua butuh furnace. Dan ini deck kedua gua sih, gak deck utama ya. Kayak at least kepake. Insya Allah kepake. Oke, kita lanjut ke King Chest. Dapat 4600 gold. Dapat wild card common, lumayan. Dapat wild card rare, lumayan. Dapat wild card epic. Nah, ini dapat wild card legendary, mantap. Sebenarnya ini OP sih dulu banget ya. Gua kan pemain 2016 ya. Oke, kita ke minion dulu aja karena sepertinya dia kurang kartu. Sepertinya kita pilih fireball. Karena lu masih level 10 fireball kita. Waduh, yang tadi lagi, cuy. Ini gue pernah lihat dia tuh kayak ngeheal temennya nggak mati-mati jadinya kan. Cuman yang buat counter tuh ini nih, si Zepis ini yang tadi gue ganti ya. Waduh, sepertinya gue ambil yang udah banyak aja ya, biar makin banyak. Oh, gue pernah lihat ini. Ini ngeselin. Royal Hawk ini ngeselin. Walaupun gue nggak pakai sebenarnya. Yang mana guys ya? Oke, kita pakai ini aja ya, Rich. Yang udah pernah kita pakai aja. Oke, kita lihat legendary kita. Hop. Waduh, miner atau Zepis? Zepis apa namanya? Gue lupa guys. Udah pasti miner sih ini. Oke. Okay. Let's go. Mantap. King Chest kedua. Buka.
4600 gold. World card-nya dapat 70, yang common 19 rare, 6 epic dan 1 legend ya, seperti biasa. Kita udah 5/10 lumayan juga ya. Fireball lagi lah. Ya kan, lumayan. Ini dia nih. Buat counter-counter sih sebenarnya enakan si Fire Spirit ini ya. Tapi ya udah kita ambil. Gak usah dijelasin lagi ya. Yang masih meta sih kayaknya Valkyrie deh. Walaupun masih level 9. Oh tentu ini Goblin ya. Selalu ya kalau ngelihat skeleton tuh ingetnya Alengga Putra. Oke, kita ambil yang Zepis. Ini kita ambil Prince aja. Oke, Legendary. Kita lihat pilihannya. Aduh, tidak ada yang gue pakai sepertinya. Tapi kita ambil Nightwish aja. Bisa level 10. Walaupun kita udah level 12, sekarang kartu-kartu kita banyak ketinggalan, guys, jujur ya. Oke, plus token trade. Asik benar. Oke, ini nanti gue rasa bakalan ada penggantinya lagi, guys. Karena sekarang gue udah masuk di arena hampir udah challenger sih, challenger 2 gue sebelumnya. Cuman namanya juga hidup ya kan, kadang naik, kadang turun, terus turun. Oke, ini ada beberapa yang gue siapin. Tadi kan kunci lebih satu ya. Ya kalau nggak salah kunci lebih satu. Jadi gue udah siapin magic chess. Ya magical chess. Magic chess mah game sebelah dong ya. Oke, sepertinya kita akan coba pakai. Apakah ini langsung bisa? Harusnya sih bisa. Gold 1696. Dapat wild card epic ya. Funets, aduh satu doang. Tesla, Inferno, Fireball. Wih, kok yang dipak gua pakai semua ya? Kecuali ini. Ini juga enggak. But it's okay. Lumayan isinya. Kita sekalian buka yang goldnya. 160 gold. Dapat lagi wild card rare. Ini penting banget, guys, karena Funets gua rencana mau gua 14-in, coy. Kalau enggak salah level 35 Royal Pass-nya itu bakal dapetin satu item buku untuk rare kalau nggak salah. Nanti kita cek. Oke, tadi Rose, Skeleton, Goblin Gang ini gue pakai. Alhamdulillah. At least deck-deck jadul itu masih kepake lah sama gue. Kalau deck-deck baru kayaknya maaf deh. Ini Magic Coin. Nah, ini bakal kepake nanti di untuk upgrade yang level ke-14 ya. Tapi ini masih kurang banyak, guys. Oh my god. Dan kita tinggal satu level, level terakhir, coy. Ini sengaja nggak gua klaim. Oke, kita klaim-klaim dulu. Dapat 10.000 gold, lumayan. Kita buka chest, siapa tahu dapat gold, gold apa legendary ya. Kemarin gua dapat legendary soalnya. Oh, bisa dapat wild card juga dari sini ternyata. Semoga ada yang rare ya wild card-nya. Goblin Drill. Es Golem. Es Golem lumayan sih kepake banget untuk combo yang lain tapi. Oke, wild common card. Oke. Buka-buka. Ini maksud gue, guys. Ini maksud gue ya. Nyicil terus. Ini wizard yang tadi gue lewatkan. Goblin lumayan kepake untuk combo yang lain. Ini juga dapat 20. Jadi total udah 464. Kira-kira kurang 100 kurang. Kurang 100 kurang tuh gimana bahasnya? Oke. Gems. Aduh, wildcardnya common, guys. Terima seketir. Bowler. Mini PK. Nah, yang epic nih gue jarang pakai kan ya. Jadinya rada bingung tuh buat apa. Sementara yang kepake itu cuman executioner doang. Itu kan di combo yang lain ya. Dapat wizard, bat, epic clone, Zepis. Aduh. Tidak ada furnace ya. Gak apa-apa lah. Bertahap, pelan tapi pasti. Nanti kita akan coba untuk maksimalin furnace. Karena ini nyebelin banget. Ya walaupun mungkin dari kalian gak ada yang kepake ya, cuman gue pake gitu. Ini combo jadul. Kalau ketemu sama combo-combo baru tuh gue ribet sendiri untuk counternya gitu loh. Karena gue gak hafal tipikalnya gimana. Ini rencana gue sih ya, kalau nanti battle passnya udah beres ya, sekitar ya seminggu lebih lah ya, kan nanti bakalan dapat buku of everything itu ya. The book of everything. Nah yang ini nih, ini bakalan gue pake buat nge-maksimalin si Electro Wizard ini sih kayaknya. Soalnya katanya rugi kalau gua naikin 12 ke 13. Jadi mendingan nunggu level 13 dulu baru naikin 13 ke 14-nya
pakai buku katanya begitu. Tapi karena ini gua pakai banget ya, dan itu benar-benar ngebantu banget. Ternyata berpengaruh sekali ketika udah level 14 itu, wih, membantu 25% lah chance kemenangan gue meningkat gitu kan. Dan furnace pun begitu. Nanti kan gue bakalan dapet nih. Nih 2 koron lagi gue dapet namanya Rare Book of Card. Jadi ini sayang banget kalau gue pakai untuk level 12 ke 13. Mendingan gue nunggu furnace-nya 13 dulu. Nanti kalau udah 13 baru pakai buku itu. Terus untuk nge-save goldnya kita pakai magic coin yang ini. Gas gitu kan, efisien jadinya. Yaudah, kita langsung lanjut aja untuk mencari chest-chest yang kosong. Semoga 3 kali tanding ini bisa dapat semua. Ya minimal gue 2 kali menang lah ya. At least royal pass-nya jadi maksimal. Begitu ya. Battle pass harus kita maksimalkan hari ini biar dapetin buku rare. Oke, kebetulan kita ngelawannya level 11. Karena furnace kita level 12 jadi udah pasti auto hit ya. Kita buang dulu elite barbarian aja, enggak apa-apa deh ya. Kita pancing mereka panik apa enggak. Sambil ngelihat level-levelnya ya. Wizard level 12. Oke, kurang mundur gua zipnya. My bad. Enggak ikut, guys. Oh my god. Belum blunder, guys ya. Oh my god. Belum apa-apa sudah blunder. Oke. Karena kita sudah blunder, maka jalan satu-satunya kita adalah untuk counter attack saja. Gak usah inisiasi serangan. Kita cicil aja. Nunggu mereka ngeluarin kartu-kartu. Dan ngomong-ngomong, kenapa gua ada supporternya nih gua lihat. Oke, lumayan damage-nya sih. Gak jadi damage. Ini biasanya gue sambil streaming ya guys ya. Cuman kenapa gue ini sisi serangan ya. Perfect zap sih itu. Perfect zap parah bro. Nah ini adalah pembalik keadaan kita. 500 500 500. Waduh. Jadi guys ya, 500 nya Electrifies. Cerot. Aduh, satu hit masuk. Bet enggak apa-apa. Ini jadinya pembalik keadaan ya. Elite barbarian gua walaupun satu kali hit tapi sakitnya luar biasa, cuy. Sakit parah. Oke. Okay. Timing gua pas ya. Kayaknya gua terlalu berlebihan. Woi. Ada PK tuh, Bang. Ada PK tuh ya, Bang ya. Magic. Waduh, yang begini nih guys ya. Oke, kita korbankan elite barbarian kita untuk menumpas PK. Gak apa-apa. Oke. Kayaknya kita harus sedikit hati-hati ya, agar tidak blunder. Udah mati dia ya. Sialin. Oke, kita coba inisiasi serangan dari sebelah sebaliknya, guys. Makan, mati kau. Hah? Beda 0, sekian detik ya. Beda 0, sekian detik. Oke. Ini pemanasan mungkin ya. Hampir, bro. Sebenarnya yang di kanan emang udah gak bisa ketampung. Sebenarnya gimana ya? Mungkin bisa kalau guanya tenang ya. Oh shit, guys. Waduh, masuk satu hit ya kan. Awal yang buruk bagi saya. Pertandingan pertama langsung teki-teki. Oh ini ya. Oh ini goblin catch itu kah? Hari-hari blunder ya guys ya. Kita harus minimalisir blunder nih. Wah, huka-huka nih. Gak ada nih. Serang gas, ras.
Wah ini curang banget nih. Ada beginian nih. Sumpah. Sumpah ini curang banget dah. Ha. Ha. Oh kayaknya satu hit lagi deh guys. Lah, lah kok dibiarin? Eh. Aduh. Wah gila guys, yang gue bilang ya, dia tuh level 11 tapi udah punya deck level 14. Apakah ini momen-momen pay to win ya? Selain yang gue lakukan juga pay to win sih tadi. Beli-beli special offer ya kan. Gila memang di challenger ini udah beda banget ya. Orang-orangnya udah pada jago, di lain sisi levelnya juga level mantap gitu. Kayaknya tapi tetap di counter sama si yang tadi ya. Ngapain ya? Toto, ngapain sih tuh? Sepertinya akan terjadi sebuah kekeosan ya. Wah gila, satu kali bom sih teki-teki ya. Mengerikan, mengerikan. Gak bisa coy ini, kayaknya combo guanya gak masuk di dia nih. Kalau gua ada Infernate Tower mungkin masih masuk ya. Karena gua pakainya Furnace jadinya kering gitu. Atau harusnya memang gua pakai Furnace ya buat ngainin ya, ngedistract. Wah gila, diseret terus guys. Wah, pertandingan ini lagi-lagi ya kita kalah guys. Baik itu level card maupun tingkat pengalamannya ya, kita kalah semua cuy. Bayangkan gue level 12-11, satu doang yang level 14, dia 14, 13, 12, 13, 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
lanjut. Dapat yang level 11 lagi. Ini pasti level 11 yang punya trop level 14. Ini good start sih untuk kartnya. Gue bisa spam furnace dulu di awal. Dia ngeluarin yang gue bilang guys. Witch-nya aja level 14 itu. Level 14. Level 14. Kawan. Kok depan belakang gitu apinya? Kok curang? Kok curang? Gak mau ah. Pelit. Aduh, dia punya begituan pula ya kan. Dia tuh 3 elixir bukan sih guys? No. Knight lu masih level 10 sih, masih empuk ya. At least dia ada yang level 10 lah guys. Oke, kita dapat 1 hit. 1 hit lagi dari Furnace, lumayan. Kita cicil perlahan ya, walaupun tower kiri kita sih lumayan udah. Wah. Gila bro. Wah. At least di kanan kita masuk banyak ya damage ya. Ini mungkin blunder dari dia juga. Iya, blunder dari dia sih kayaknya nih. Oke. Kita coba keluarkan sekarang. Terlalu depan sepertinya ya. Sepertinya terlalu depan. Kita defend pakai furnace. Kita defend pakai S repeat ya. Kita keluarin net kita. Kita zap ininya. Kita pakai beginian. Kita kasih goblin gang juga. Beginian aja tuh, beginian tuh apa ya? Kita keluarin elite barb kita. Kita keluarin S spirit kita. Kita stay zap kita. Oke, sepertinya berjalan dengan lancar. The power of elite barbarian level 14. Let's go. Kita pertahankan 1 crown nih. Oke. Alhamdulillah. Win pertama hari ini ya. 1 crown dapat golden chest, lumayan. Langsung kita antriin ya. Oke. Kurang 1 crown lagi guys. Let's go. Kita dapat level 11 lagi. At least untuk towernya kita diuntungkan ya. Tapi kita nggak tahu nih. Wih, sebentar kawan. Untung aja. Fast hang. Minernya level 11 sih, belum begitu mencolok. Cuman karena dia udah punya, udah ngeluarin lock begituan. Ya. Skeleton dia level berapa tadi? 10 ya. Ini level 10. Oke, untuk level kayaknya
kita unggul guys ya. Kita level 11-12 dan ada yang level 14 nya. Oke oke. Sekarang kita gak jadi. Oh shit. Ayo pukul net gua. Enggak juga. Tetap batu. Mukulin tower. Oh iya dia punya beginian ya. Oh goblin barrelnya lumayan. Level 12 tapi musketernya masih level 10. Jadi sepertinya masih enak. Oke kita coba inisiasi serangan. Dia punya roket gak tahu level berapa. Yang pasti blunder karena dia gak bisa ngeluarin skeleton sekarang. Nah harusnya di sini dia ngeluarin skeleton ya. Dan ternyata masih ada furnace gua verse repeatnya. Sepertinya dia bakalan nyerah guys. Kita bisa dapat 3 crown. Sepertinya ya, gua gak tahu juga nih. Sisa 600. Oh oh. Salah tebak. Salah tebak everybody. Eh. Valkyrie-nya bisa diurus dengan bagus. Delok kita tetap santuy, timingnya masih tepat. Sekarang kita urus tower kedua dulu. Sekarang ada oke. Oke. Kita coba push. Kita coba push. Sekarang dia bakal panik guys ya. Oke, belum ternyata. Si selebrasi ya kan. Si paling selebrasi dah gue nih. Oke, cukup tertebak. Cukup tertebak dengan baik. Oke. Oke. Wah kita nggak bisa sikel rotate zipnya guys. Eh ngapain di sini ya? Harusnya kesana ya. Temen tetap aja nggak bisa ya. Kita nggak bisa dapat 3 teman. Cuman ya, at least kita dapat 1 kan. Lumayan bro. Oke. Sudah bisa claim reward ya. Dan ini juga ada yang selesai sepertinya. Lumayan. Naik level 4. Eh spirit kita guys. 2000. Lumayan. Oke kita claim dulu. Wah ini dia bro. Ini dia bro. Let's go. Kita punya 7 wildcard legendary dan 1 buku untuk rare card bro. Wah. Reward tier complete. Every 10 crown you earn edge 250 bonus bank gold. Oh nabung. Semacam yang di COC gitu ya. Jadi nanti masuk ke sini 25.000 nanti air season cair gitu ya. Asik. Mantap juga ya. Eh tanggung gak sih? Hari ini kita udah kalah berapa tuh tadi? Blunder 2 kali, menang 2 kali. Kita genapin apa? Tapi nanti takut kalah. Gas. Gas aja dulu ya kan. Buset. Ketemu yang level 13, furnace kita useless ya guys ya. Sepertinya akan kita jadikan defense aja. Allahu Akbar. Sepertinya memang kesalahan adik-adik ya. Ya, kita closing aja di sini ya. Terima kasih supportnya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe ya. Enggak. Ini gimana guys ya? Aduh guys ya. Aduh. Ini tidak akan bisa. Ya mungkin match ini akan di skip. Nanti kita cek dulu di bagian apa namanya? Di bagian special offer siapa tahu ada lagi yang muncul. Kalau nggak ada ya sudah ya. Oh my god. Oh my god. Bagaimana ini melawannya kawanku? Saya tidak ada Inferno Tower. Saya tidak ada apa-apa ini. Dia kagak belok lagi ya Allah. Guys, dia kagak belok gimana ini? Yaudah. Kagak bisa belok dia. Sudah pasti teki-teki, bro. Ya kita pasrahin aja ya untuk yang match kali ini. Oh Tuhan.
mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Kalau balonnya doang sih nggak apa-apa ya. Udah ada lavanya ini loh, oke. Mungkin ini saatnya bersinar guys ya. Oke. Terbaca dengan baik. Tapi dia juga terbaca mengkonter dengan baik ya. Electricity. Ada lightning pula ya. Itu udah buat counter inferno banget enggak sih? Wah. Oh yeah, mantap sekali. Oh, at least kita nggak rata ya guys ya. Oke, okay. At least tidak rata. Masih ya satu tower doang lah, masih oke okay lah. Cuman kalau udah ketemu combo Lavalon gitu udah. Sekian dan terima kasih ya guys ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi special offer mentok di 15 ya. Aduh, ini ngomong-ngomong kreator code ya. Semoga di ACC ya, gue lagi gak play guys. Doakan saja ya, semoga dengan video-video Clash Royale kali ini dan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, Supercell baik hati gitu ngasih akses dan ngasih gue kesempatan jadi kreator code gitu. Asik banget kreator code, apa sih? Kreator Supercell maksud gue. Yaudah, sampai sini aja mungkin. Sekali lagi jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video kali ini dan juga subscribe channel ini. Siapa tahu buat nostalgia zaman-zaman dahulu. Dan kalau kalian ada ide menarik lainnya terkait dengan deck-deck atau apapun itu, silahkan drop di komentar di bawah aja. Sudah gitu aja mungkin ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.